ASN sebagai abdi negara mempunyai peran dan fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa Indonesia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno saat memberikan sambutan pada seminar rangkaian hari ulang tahun ke-51 Korps Pegawai Republik Indonesia, Korpri, bertajuk Revitalisasi Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara di Gedung Gradika Bakti Praja pada Kamis 24 November. Menjadi ASN, menjadi anggota Korpri, dan bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. ASN sebagai abdi negara juga harus menjadi benteng pertama menangkal radikalisme. Kalau kita bicara masalah radikalisme, kita bicara di Indonesia ini, di Pancasila ini, kita memeluk agama apa yang diakui oleh pemerintah. Aktivitas ibadah apa di agama kita yang tidak bisa dilakukan di negara Pancasila, semuanya bisa kita lakukan. Kita kurang apa di negara Pancasila ini.